Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku Nurul Ko. Kali ini aku mau sharing tentang makeup tutorial Korea. Aku nggak expert sih di dunia permakeupan, tapi aku mau coba sharing makeup tutorial Korea. Semoga bisa membantu menjadi inspirasi teman-teman. Oke, langsung aja. Halo teman-teman, kita langsung aja mulai makeup tutorial ala-ala Korea. Kita langsung coba ya. Kita langsung coba makeup tutorial ala Korea. Nah, itu aku pengen tipis-tipis aja. Coba pakai cushion. Oke, di tap-tap gitu aja. Buat sehari-hari aja sih, kalau kita mau keluar pengen santai. Oke, udah. Kemudian aku sebenarnya nggak pinter make up, cuman ada sometimes kita itu butuh make up keluar. Aku paling make up tipis kayak gini ala-ala Korea yang cuma pakai cushion dan juga pakai alis kayak biasa. Langsung bikin alis dulu ya palingnya. Nah, alis orang Korea itu tipikalnya mereka itu ngebuatnya lurus ke samping gitu. Lurus tipikalnya, aku cobain. Jadi dia enggak yang tipikal menukik gitu ya di ujungnya, tapi dia berusaha untuk dibuat lurus. Sedikit kita hapus. Ini aku pakai alis dari The Sam. Kayak dibawa ke atas gitu alisnya. Kemudian setelah kita buat garis gitu, kita isi langsung.
aja nih pakai tangan bisa, yang kayak kelebihan. Kemudian jangan lupa kita sikat halus-halus aja teman-teman. Satu lagi. Jadi kita bisa tutupin sama bedak yang kelewat-kelewat ya. Oke. Selanjutnya kita pakai eyeshadow tipis-tipis aja teman-teman. Kita coba pakai eyeshadow yang tipis-tipis aja. Di sini aku pakai warna pink, mungkin nggak terlalu kelihatan ya di kamera ya. Tapi pinknya itu kayak pinknya lembut banget, jadi kayak ke coklat-coklatan gitu. Bagian bawahnya itu kalau orang-orang Korea itu suka dikasih sama dia lagi juga nih, dikasih eyeshadow juga di bagian bawahnya. Sebelah kanan masih kurang. Masih kurang. Halusin lagi. Oke. Yang satunya lagi kita halusin lagi. Nah, kayak gitu. Kemudian kita ambil warna yang agak lebih gelap buat kita letakin. Buat kita letakin di ujung sini. Biar kayak ngebuka mata kita kelihatan lebih lebar gitu. Oke. Gini kalau dari deket. Terus selanjutnya kita kasih glitter di bawah mata. Biar kelihatan lebih segar. Kelihatan sedikit ya. Di atas juga kita kasih sedikit aja teman-teman. Mungkin nggak terlalu kelihatan di kamera. Jadi kayak gini. Oke.
lagi. Kayak gini jadinya. Okay. Selanjutnya aku mau pakai eyeliner, tapi eyeliner tipis, eyeliner pensil. Ini dari The Same juga aku pakai. Jadi kayak kita kasih ujungnya tipis aja. Karena orang-orang Korea itu teman-teman suka yang natural, jadi emang make upnya tipis kayak seolah-olah nggak kelihatan gitu. Tuh tipis di ujungnya kayak gitu doang. Sebelah sini juga. Nah, tipis kayak gitu aja sih. Ya. Nah, tipisnya kayak gitu aja. Kemudian kita lanjutin dengan pakai maskara. Sebelumnya kita jepit dulu bulu mata kita kayak biasa. Lagi. Oke, setelah kita jepit, kita pakai maskara terlebih dahulu. Tipis-tipis aja teman-teman, kelihatan ya. Bawahnya juga dikasih sedikit. Oke. Ya, teman-teman, kita lanjut lagi pakai blush on. Tipis-tipis aja. Lagi-lagi kita bikin tipis-tipis. Di sini aku pakai punya Nasifik. Sebenarnya nggak terlalu kelihatan sih, yang ini emang tipis banget ya blush onnya Nasifik. Dia bentuknya kayak sejenis krim gitu ya. Aja supaya nggak terlalu kelihatan juga.
nggak terlalu kelihatan ya kalau di kamera, tapi di aslinya ini ada kelihatan warna, ada peach-peach sedikit. Coba deh kita tambahin dikit lagi. Udah kayak gini. Kemudian selanjutnya sedikit aja. Kita langsung pakai lipstick. Lipstick yang kalem-kalem, dan orang Korea itu biasanya suka yang serba kayak ombre gitu ya. Kita cobain bikin ombre. Pakai lip cream yang warna nude dari Emina. Tahu-tahu bisa pakai juga apapun merek lipstiknya, bisa pakai lip cream yang warnanya nude. Udah kayak gini, kita tunggu kering sebentar. Setelah itu nanti kita tambahin lip cream yang warnanya agak terang, merah atau pink terang juga boleh, tapi di sini aku mau nambahin warna merah ya teman-teman. Kita coba langsung aja. Hasilnya kayak di dalamnya gitu aja. Ya, kayak gitu doang. Taruh di dalam bibir kita kayak gitu. Oke. Udah selesai makeup tutorial ala Korea, yang aku sebenarnya nggak pinter makeup, aku juga nggak se-expert itu makeup, tapi setidaknya kalau misalnya pengen keluar atau pengen ke kantor atau kerja atau kita ada pertemuan, ketemu teman dan lain sebagainya, kita bisa sedikit makeup yang nggak perlu punya pakai base yang terlalu tebel, tapi ini cukup pakai cushion aja. Nah, terus kita pakaiin eyeshadow yang tipis aja. Terus tipikalnya orang Korea itu pakai eyeshadow-nya itu memang full di sini, kemudian di sampingnya, terus di bawahnya juga dikasih kayak glitter-glitter juga. Glitter-glitter gitu. Kemudian tetap dikasih apa namanya? Shadow yang tipis aja kayak gitu, dan pakai blush on yang lebih tipis, dan mereka itu suka sama yang warna-warna pink peach kayak gitu. Nah, itu dia sedikit makeup tutorial dari aku. Aku nggak expert, tapi aku mencoba untuk sharing aja ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Ya teman-teman, terima kasih udah nonton video aku. Aku senang banget bisa berbagi dan sharing tentang permakeupan, meskipun nggak expert di dunia permakeupan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like dan juga subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu semuanya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat yang lainnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!